guys, it's Lutfi Limonir and welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau membikin lagi. Lo sebanyak kontol-kontolan sekarang ya main. Gue mau bikin first impression lagi teman-teman, terutama sama game The Division 2 karena DLC-nya baru keluar. Kebetulan gue baru dikirim juga sama Ubisoft. Thank you Ubisoft karena sudah mempercayakan saya untuk melakukan first impression terhadap game Anda ya. Makasih dan juga. Kebetulan saya bersama Om Toxic di sini. Ini start game-nya dari awal dulu apa langsung Warlord of New York, Om? Tapi kalau menurut gue sih akhir-akhirnya ke DLC-nya juga sih. Apa? Ujung-ujungnya? Iya, walaupun ini? kan gue udah buat dari awal juga ya waktu itu ya. Karena gue pertama buat yang dari DLC-nya. Terus yang kedua gue buat dari awal, ujung-ujungnya misinya sama-sama aja nih. Ya udah gue ke kiri dulu dah ya, dari main campaign aja dulu ya. Ini karena harus di-review ini sih, dia mintanya nge-review Warlord of New York, tapi kita coba dari main campaign aja teman-teman. Select a body type. Oh, oke. Okay. Gue disuruh bikin karakter teman-teman ini. Buat karakternya yang jelek nih, gue juga jelek. Enggak, gue mau bikin yang cantik sekarang. Tetep lutung lah anjing. Apaan sih lu? Masa mau ngelutung? Ngelutung lah, gue juga lutung the family. Ya udah, mau bikin lutung family. Tapi, cewek lutung aja, Pi. Anjing, gak mau. Ini detail ya guys ya. Karakternya detail banget. Lu tadi bisa ngatur, apa sih namanya? Tuh sampai ini kayak Black Desert ini cara bikin ini ya. Keren okay. Ya, keren anjir, retinanya bisa diganti. Gua pakai ini aja lah, Sharingan. Kita Uchiha. Oh, ini rambutnya ya? Yoi. Asli di game keren sih, enggak bohong gua. Iya sih ini kalau dari gua lihat ininya mah. Cuman enggak tahu sih ya story-nya. Kata orang-orang sih bagus. Rambutnya blonde aja lah. Lu cewek apa cowok sih? Cowok. Lutung kan? Ya, ngelutung nih gua nih. Oh, ada, bisa ada luka juga, Om. Kok karakter gua tambah luka api di muka. Codet. Gua juga codet di kiri. Gua di kanan. Gua di mata aja dah, biar keren. Scars. Face paint. Push down for the next option. Ah, gak usah. Face paint. Anjing ini game keren banget, ngentut animasinya dapet banget. Apa sih Division? Iya. Animasi apa ya? Lari, grappling, nge-sliding, dapet banget anjing. Push down for the next option. KRDR sih, Bi. Apalagi lu pakai 2080 super kan? Iya anjir, jelas banget ini. Makin gila. Ntar lu pas di in-game ngerasain deh. Anjing, jadi Goku gua, Bos. Put here color. Push down for the next. Cuma pintar lu pakai helm. Emang iya. Iya. Here color. Push down. Kayak mau monyet deh ini gua. Facial hair. Jangan nyegotan lah. Facial hair. Masih muda. Push down 10. Buka sebenarnya bisa diganti banget sih. Down for the next. Nah, tuh. Head. Put here. Push down for the next option. Anjing, gua bikin abang-abang Smith aja lah, keren anjir. Push down for the next option. Ya, sedikit lah. Dilutung lah. Push down for the. Baju penting enggak, Om? Biar ntar baju mah dapat lagi. Sure. Confirm karakter ya. Push down for the next confirm character. Hold select to continue. Confirm character. Confirm. Papa Smith anjing ini namanya, nama karakter gua. Nama karakter gue siapa ya? Gue lupa. Priority mission highlighted. Proceed. Ini tutorialnya Om ya, yang di luar ya? Oh, dia TPP. Over here. TPP. Agent. Meet me at the gate. Oke, udah beres. Wih, anjing kenapa tuh orang? Gila ini, gue mainin di RTX 2080 sabi banget anjir. Bagus banget bego kameranya di punya lu. Parah anjir, terus FPS-nya gue dapat 144 ini, guys. Tahu sih gue belum tahu. Oke, gue masuk nih tonton. Oke, kontrol buat fold over. Spasi take over. Gue diganti nih. Spasi buat loncat. Kontrol buat. TPP ini ya Om ya tapi ya. Gue sama Om kan biasa main Far Cry teman-teman. Beda ini rekod. Ada Balatrum nggak? Nggak, ejet banget. Sama kayak Far Cry aja. Far Cry masih ada deh kalau kata gue. Ah, dulunya aja Pi emang kagak ada banget main FPS. Ntar lu. Oh. Gue FPS udah mendalami kali ya. Ini detail banget anjir ininya tapi ya. Kata gue.
Belum bisa multiplayer nih kita. Gak tahu. Harusnya bisa coba. Gak bisa nggak slot kita ini om. Apa? Ini invite to game coba masuk gak? Wah apaan tuh? As invite to the game? Coba. Eh, gua lagi perang om, bentar om. Bisa nggak? Udah join itu? Yang invite gua. Senjatanya apaan sih ini SMG ya? Rifle. Gue lagi pake SMG nih tapi oh gak nih udah ganti rifle lagi. Revive agen de Lacroix. Anjing seru juga nih TPP nya bangsat. Animasi snipernya keren banget nih demi Allah udah. Emang iya? Iya, parah. Gue demen banget pake sniper disini. Oke, udah. Ceritanya tentang apa ini, Om? Belum tahu, Bi. Gue belum dapet. Ada panah juga loh di sini. Emang iya? Iya, tadi gue lawan musuh yang ada panah. Oh. Saya baik-baik saja, kan ya? Gue gak tau, ini harus kemana. Gue disuruh ngapain ini? Oh, ambil tangga, om. Yaudah, coba ACC dari gue, Bim. Bisa Udah gue ACC. Apa lu udah masuk? Udah kayaknya deh. Cuman gue masih tutorial ceritanya nih. Coba lu invite gue. Oh, ini gue disuruh ngejagain yang di ini ya? Yang di harbor. Oh, lu belum bisa, Bi. Iya, belum bisa gua ini, masih tutorial gua. Anjir, apaan tuh? Ada drone. Ada drone nih ceritanya. Kenapa tuh? Oh, rusak ininya. Jamming ininya mesinnya. This is a distress code. Ini kalau bisa FPP, gue lebih suka sih sebenernya. Lu tahu kan, Pi, gue lebih suka game FPP. Dan gue lebih suka pakai pistol aja dimanapun gue berada. Whatever happened, it needs to be fixed or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go! Anjing, dia pakai scar dong ini si ini ya teman gue. Gue disuruh ke Washington DC nih om, udah dari sini nih, dari kapal. Iya kan, maksud gue tuh, jadi ntar ke ujung-ujungnya ke map DLC juga, Pi. Makanya gue bingung. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the train stopped and the internet went dark. Jadi kayak kiamat gitu ya ini ceritanya, ada virus apa gimana om? Virus. Oh. But when the pharmacies were looted, and hospitals shut down. Oh iya bener, jadi kayak ada virus gitu ya, kayak di Wuhan anjir. Asma. Bilo tau gak Pi, corona di Indo udah berapa orang? 31. 34. Some survived. Oh, jadi mereka ini kayak bertahan hidup gitu ya om ya ceritanya ya? Yoi. Gara-gara pada kena virus ini. When our society collapsed, we found ways to go on. Anjir kok. Mirip corona sekarang dah. What we want. Cuman corona enggak separah ini sih, parah banget anjir. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. Keren banget nih game asli, Bi. We adapted. We survived. Established a new. Ya gambarnya juga parah sih ini. But there are also those who build nothing. Create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. Ini ada yang jahatnya juga ya? But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save our remains. Anjing, boleh juga loh. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? Gila ini cinematic scene-nya bagus banget dah. Cutscene-nya bagus banget. Parah.
gila gue jago banget headshot anjing di sini. It's been 7 months since the outbreak. Oh, udah 7 bulan sejak. Udah 7 bulan nih ceritanya berlalu. Kita masih takut dengan virus katanya. The Green Poison. Nama virusnya The Green Poison. Anjir, keren dah. Tom Clancy The Division tuh. What's up, motherfucker? Ini story-nya dalam juga ya, tapi ya gue liat-liat ya. Sedih ya, Bia. Iya, ini banyak aksinya loh. Ini developer-nya bisa menebak masa depan deh kayaknya, Bi. Anjir. Sebenarnya kemarin ada Division 1 sih, cuman gue gak main, guys. Gila, ini orang yang bayar berapa harganya? 800 ribu ya ini ya? Iya. Gak ini sih, gak nyesel sih kalau kalian beli. Apalagi buat dimainin sendiri ya. Atau gak sama temen. Emang 800 ribu ya, Bia? 800 ribu ini. Di Division-nya apa DLC-nya? Division-nya, DLC-nya 400 atau 300, gue lupa. DLC-nya 400 ribu tau. Untung ada. Anjir, ada White House dong. Gue bisa mainin game ini dengan free. Thank you, Ubisoft. Anjir. Gila sih ini bagus banget sih kalau kata gue. Anjing dulu dong. Anjing. Ada ini Len, ada apa namanya, White House-nya kenapa jadi barikade gitu ya, tapi ya buat ngejagain presiden gitu apa gimana? Daripada ini kita tuh ngelawan para penjara ya. Sepertinya. Oke, gue udah di luar guys. Waduh. Base of operations is under attack. Hostile forces have. Gua disuruh ke White House, Om. We are in need of immediate assistance. Need immediate assistance from any nearby agents. Oke, ini yang gua rasain dari kontrolnya, shift-nya enggak ditekan, teman-teman, jadi kayak ditoggle doang. Kayak ditoggle gitu. Iya, gua pengennya tekan, Pi. Gimana caranya? Caranya ya, berasa ada kontrolnya kok yang kayak gitu biasanya. Game-game kayak gini mah ada biasanya. Pencet 2 buat tuker reset. Oke. Eh, shotgun ya ceritanya ya? Bisa stealth gak? Enggak. Oh, gak bisa. Bentar. Harusnya ada 1000 cara untuk membunuh sih. Kalau kayak Far Cry, Far Cry kan punya. Far Cry tuh ininya apa namanya, dia punya 1000 cara untuk membunuh. Nyiksa orang dong, tolol. Ini iya deh, para penjara deh, Om, kayaknya musuh-musuhnya ini banyak yang tatoan gini. Gua juga tatoan, tapi karakternya. Oh iya. Kan gua I'm a bad boy. Anjir, boleh juga lo. Ini penjara ini kayaknya ceritanya nih. All government personnel, the White House is under attack. Press get to equip a grenade and LMB to throw it. Oh gitu, bisa. Wah anjir, detail banget ini buat ngelempar grenade-nya ya. Anjing. Ah. Press G. Oke. Okay. Left mouse button. Oke, okay, nice, mati satu. Ah, ya, satu lagi ya. Gua di root mulu memek. Oke, okay, nice, mati. Gua tak ke White House nih. Oh, bisa ngelut juga, Om. Bisa. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Kira-kira namanya on opening loot, kan drop weapon gear. Oh, bisa buat nge-upgrade inventory ya, Om ya, dari lootingan ya. Betul sekali. Oh, gitu. Gua lanjut lagi, guys. Anjir, seru banget tai. Grafiknya sih parah sih kalau kata gue ini. Pasti grafiknya ini parah sih ini. Gue bener sambil record loh ini. Oh, bisa ngeroll ya, Om ya. Oke, watch out, sudah di depan mata, teman-teman. Oh. Oke,
shit. Wanjing, 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 wanjing. Main game ini yang gue kasih tau ya, gak boleh terlalu greedy. Apa tuh? Sabar, sabar gitu mainnya. Gak game boleh ini. Dikit-dikit, iya, gak boleh dikit-dikit maju gitu ngeliat. Iya, 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 bener-bener, gue juga ngerasain kok dari tadi kok. Masa kita gak bisa milih kan ini kan? Apa bisa, Om? Apaan? Bisa milih attack gak sih ini? Ada recoil tapi ini, Om. Enggak sih kalau kata Gunung Pe. Oh, bisa level up juga. Bisa, bisa. Oke, okay, nice. Aduh, habis lagi. Ah, anjing lah. Gua suka dari efek pelurunya sih. Gua muter jalan dulu, Bang. Kita muter jalan dulu, guys. Enggak bisa lewat sini ya? Oke, okay, sekarang kita masuk ke White House-nya. Kok ini orang gak bisa ditembak dah? Temen ya? Oh iya ini temen anjir. Orang-orang pemerintahan apa gimana sih ini? Parah sih ini realistis banget gamenya kalau kata gue. Oh ini base of operation sekarang, Watos jadi base of operation teman-teman. Cobain co-opnya Om, coba Om. Coba lu pikir, bentar gue lagi battle. Oke, gue masuk ke Watos. Meet with division coordinator upstairs. Ke atas tangga nih gue. Oh iya ada ceritanya lagi nih. Ini lo harus jago nembak sih, Bi. Sumpah. Oh, selamat datang di Washington DC katanya. Kita mau masih di lo pindah lagi, Bi. Ke mana? Ke New York. Enggak tahu gua. Nanti deh kayaknya ini kayak kita beresin di Washington DC dulu tuh, teman-teman, di ibu kota. Makanya kan White House ini kan. Enggak pintar lu pindah, sumpah. Ke New York. Tadi juga gua di situ. Playground for murderous fuckheads. Tapi pintar lu pindah. There are several main factions. Oh banyak faksi-faksi ceritanya tuh. Jadi kayak banyak kumpulan sendiri gitu loh di luar tuh nih. They need more help than we've been able to provide, especially since the division. Ah, bukannya gue udah pernah di misi ini. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. Oh, ada sheriff baru di kota. Kita ceritain sheriff barunya ya, Om. Iya. Kita ceritain sheriff barunya. Disuruh ngobrol sama quartermaster-nya nih. Skill unlocked. Unlock the next skill at quartermaster. Oh, ini buat buka skill. Oke, kita lihat guys, ada apa aja di skill-nya nih. Pulse, turret, hive, chemical launcher, shield, drone, seekerman, firefly. Pulse apa nih? Apa ini anjing? Hah? Oh, drone-nya ini. Enggak ding. Ini skill masing-masingnya ya? Chemical launcher ini obat ya ceritanya ya? Hive ini apa nih? Virus. Ada drone juga, Om. Buat kok paling enak buat co-op firefly. Firefly apaan anjir? Gue bakal coba ini dulu dah. Drone deh. Kayak paling enak drone. Kalau enggak tuh oh kalau turret jalan dia, guys. Kalau turret jalan ya ini kayak laba-laba ceritanya ya. Saya cobain turret dah. Oh, enggak ding nempel, ding. Oh, kalau turret nempel, kalau drone
Oh, Calderon terbang dia. Ini apa nih Hive nih? Ini Hive apaan sih? Oh, buat ngeheal. Hive itu buat ngeheal ya? Yui. Chemical Launcher ini obat ya? Bisa ditembak ke teman juga tuh. Gas yang buat nge-repair armor. Gue cobain pakai shield kali ya. Kok nge-drone deh? Boleh nih, enak kayaknya. Firefly apa nih Firefly? Gue naikinnya apa waktu itu ya, gue lupa nih. Oh, ini ngebutain musuh. Udah, gue ambil ini dah, fix. Oke, okay. Firefly. Skillnya pencet di key. Take care. Right. The theater settlement is out to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this. Agent, we've just received a distress call from New York. There's been an attack on the division and they requested immediate support. Ini kemana nih? Press M to open the mega map. There's a helicopter prep. Speak with Cassie Bell. We need to leave now. Oh, mau berangkat ini kita nih, cabut lagi kita, Om ya? Iya, ke New York kita. Oh iya, ini langsung ke New York nih, Om, kalau pakai ke sini. Tapi oh, kalau lu mau ini, kalau masih mau di Washington DC masih ada nih. Campaign-nya udah pindah. Ya, gua coba jalan yang sini dulu deh, di teater nih, ada campaign utamanya nih. Kalau naik helikopter lu langsung ke New York. Pindah aja, Pi. Ntar dulu, gue nyobain yang ini dulu. Terus gue bisa udah co-op nih, Om. Lu masuk ke gue dah. Emang iya? Iya, gue udah bisa co-op nih. Coba dulu, ah! Invite lagi. Nah, apa lu? Kok gak bisa di-invite ya? And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem. Lu join gue coba? Given our situation, we need the help of the settlements. Lo gak usah join gua. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But when DC is the priority, most agents are being cut off. Gua tadi udah invite soalnya, join game coba. Gak bisa join game, coba lu invite lagi. Hah? Detection, the host minimap will never be. Oh, ini musuh ya. Coba pakai senjata deh. Coba pakai senjata deh. Udah ada. Ntar aja yang keluar. Oh iya, ngebutain itu. Lu gak bisa langsung ke gua, Om? Gak bisa, Pi. Bentar, coba. Anjir, ini kabutnya parah sih. Keren, anjir. Jatuhnya nama gamenya bukan FPS dong ini? Apa masih FPS? Enggak. Masih sih. Masih ya, masih FPS ya jatuhnya ya. Walaupun TPP. Yoi. Bentar. Oh ada orang juga nih. Gila, gue di-flashback anjing. Oke, mati. Gila, gue suka ngelut. Gue suka ini ngelucutinnya sih, part dia ngelucutin senjata. Part dia ngelucutin senjata, pas dia part dia ngelucutin orang. Itu yang gue suka sih. Ini apaan sih? Dia ngambil ini ya, SWAT. Nah, deconstruct all. Gue suka skill yang ngebutain ini sih guys, parah.
Darah kita di mana sih? Hah? Receiving call for backup. You receive a call backup from another agent. Open the map to see nearby agent and join them. Kayaknya enggak bisa sembarangan masuk kayak Far Cry gitu deh. Ada lutan. Lu mau tau sesuatu gak om? Apaan? Bebek gua udah datang. Apa? Bebek. Kasih tau Bi. Dimana ada orang? Gua cobain pake handgun doang nih. Ini apaan dah? Oh. Anjir, ini game asik buat kalian mainin sendiri sih, sumpah. Ada orang. Satu, dua, tiga, empat. Masalahnya gak bisa stealth ya ini ya. Satu, dua, tiga. Anjir. Strateginya seru sih gue. Kayak ngatur strategi dulu gitu sebelum kita masuk om. Betul. Iya gak sih? Masih tadi. Anjir, asli seru sih ini. Padahal gue bukan pecinta game FPS loh jatohnya. Okay, next. Ini shotgun kepake juga. Combo sama radar gue kepake banget nih shotgun. Gue masih harus nyelamatin yang di Washington DC dulu ini. Hah? Zone Federal Trade. Bisa main nama gue dong, Bi. Bisa lah. Level lu lebih gede lagi. Kayak ada caranya deh biar gue bisa manggil lu. Gue masih di dalam misi sih. Coba ntar gue beresin misi dulu ya. Yang jelas nih, main game ini harus bener-bener ini sih, Bi, ngumpet tau gak? Di balik tembok gitu-gitu. Iya, iya, sama gue juga. Gak bisa bar-bar-bar-bar gitu. Sama gue juga, dari tadi juga gue balik tembok mulu. Oh, ini temen ya? Ntar lagi gue beres nih, Bi. Anjing manekin, gue kira orang, bangsat. Oh, ya udah gak ada orang. Oh, anjing mau kabur dia. Si tolol mau kabur. Mati lu anjing. Sat. Ini asik sih sumpah dah. Ceritanya juga dapat lagi. Ini apaan? Echo unlocked. Oh, ini dia bisa ngebuka masa lalu ya om ceritanya. Dia bisa ngebuka cerita masa lalu gitu loh ini. Coming up in the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. Gua sendiri anjir. Oh, ini udah daerah aman ini. Find Odessa Sawyer at the theater. Electronic device detected. Ada item di mailbox gua. Nanti gua cek dulu. Gila dia kuat juga ya bawa pistol 3. Oh, ini kelas berikutnya nih. Oh, jadi teater ini tuh jadi markas lagi ceritanya setelah dari Watos.
gue masih bingung ya, ini kita ini orang pemerintah apa punya faksi sendiri gitu untuk bertahan hidup sendiri apa gimana sih, nih? Kalau kata gue, hah? Sendiri sih. Faksi sendiri ya ini ya, bukan pemerintah kita ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja first impression dari The Division 2-nya. Gua enggak sempat nyobain yang War of New York. Nanti mungkin sama si Om nyobain kali ya. Ntar gua bakal record lagi. Gua bakal ngulik dulu ini game kayak gimana nih ya. Menurut kalian gimana nih? Buat kalian yang penasaran main Division 2, ini menurut gua oke banget sih buat game TPP. Karena kita enggak bisa barbar ya nyerangnya ya. Benar-benar harus mikir dulu. Kayak gua tadi nyerang juga bisa pakai drone dulu, itu gua majuin satu-satu pakai shotgun. Dan terus ini banyak fitur-fitur yang belum akses juga. So, teman-teman, buat kalian yang udah nonton, thank you banget udah nonton first impression gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.